Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sotrum Secret Ethnic Room di cnnindonesia.com. Dan hari ini, malam hari ini cukup spesial, tanggal 21 Desember 2020. Kita tahu ya, itu satu hari menjelang Hari Ibu, yang mana biasanya ini kan diperingati ya oleh sebagian besar wanita di Indonesia. Nah, makanya Setrum at CNN Indonesia pada malam hari ini sedikit spesial karena seluruh narasumber yang akan bergabung bersama kita semuanya malam hari ini dalam diskusi, ini adalah semuanya perempuan. Kita sebut dengan puan ya, sesuai dengan judulnya, 1000 puan penjaga lingkungan, karena biasanya memang tidak hanya laki-laki saja kali ini yang cukup aktif gitu untuk membantu menjaga lingkungan, kemudian juga menjaga lingkungan ini dari eksploitasi yang berlebihan, dan bagaimana caranya kita bisa sama-sama menjaga agar tidak semakin parah kerusakan yang terjadi terutama di lingkungan dan juga ekosistem di Indonesia ini. Perempuan semakin aktif, semakin maju dalam mengembangkan gagasan serta ide-idenya untuk menjaga lingkungan tersebut di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kemudian juga bahaya ekstraktif dari pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya ya. Tapi sebelum kita masuk dalam diskusi, saya juga mau memberikan sedikit highlight terlebih dahulu terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, yang kita tahu ya sudah jumlahnya ini angkanya mencapai lebih dari 665 ribu kasus dengan jumlah kematian lebih dari 19 ribu kasus, sehingga ini tentu menjadi sebuah concern serta pengingat bagi kita bahwa COVID-19 masih ada di Indonesia, belum hilang, sehingga tetap patuhi terus protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, jaga jarak, dan juga rajin-rajin mencuci tangan. Nah, malam hari ini diskusi Setrum, tadi ya sesuai dengan judulnya, 1000 puan penjaga lingkungan, adalah sebuah bentuk diskusi untuk bagaimana melihat seperti apa dampak dari pembangunan ekonomi di Indonesia terhadap lingkungan, keberlangsungan ekosistem dan juga habitat, tidak hanya bagi flora dan juga fauna yang ada, tetapi juga tentunya kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Dan diskusi ini juga merupakan bentuk kerjasama dengan Yayasan Madani Berkelanjutan, yang salah satu foundernya atau suara corong dari Yayasan Madani Berkelanjutan ini bergabung bersama kita semuanya dalam diskusi malam hari ini. Saya sapa dulu tiga narasumber perempuan-perempuan cantik yang menghiasi layar Setrum pada malam hari ini. Yang pertama tadi ada Mbak Nadia Haddad, Strategic Development Director Yayasan Madani Berkelanjutan. Selamat malam, Mbak Nadia. Selamat malam. Sehat ya, Mbak Nadia ya? Sehat, alhamdulillah. Ada rencana mau liburan kan nih akhir tahun, Mbak Nadia? Aduh, masih belum tahu mau liburan kemana di situasi seperti ini. Oke, tapi yang penting semuanya kesehatan, semoga tetap terjaga ya Mbak Nadia ya. Iya, betul. Oke, saya akan sapa narasumber saya yang kedua pada malam hari ini, Mbak Tiza Mafira, Associate Director Climate Policy Initiative. Selamat malam Mbak Tiza. Selamat malam Mbak Fani, apa kabar? Baik, Mbak Tiza sendiri gimana? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, kalau tadi Mbak Nadia belum ada rencana, Mbak Tiza sendiri ada nggak rencana buat liburan akhir tahun? Iya, liburannya masak-masak aja di rumah kayaknya. Masih, pokoknya tetap kurangi jalan-jalan ya Mbak Tiza ya. Betul. Oke, okay. Dan iya, betul-betul mengurangi resiko dari penyebaran kasus corona ya. Oke, okay. Kemudian ini narasumber terakhir kita pada malam hari ini, salah satu perempuan yang juga cukup hebat dan sudah palang melintang lama di bidang yang ditekuninya, ada Mbak Afiliani, Ekonom Indef. Selamat malam Mbak Afiliani. Halo, selamat malam Mbak Fani dan juga teman-teman yang lain. Ya, sehat ya Mbak Afi ya. Selamat hari ibu. Selamat hari ibu besok. Ya, Mbak Afi sehat ya. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung bersama diskusi Setrum at cnnindonesia.com pada malam hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusinya ya Mbak Nadia, Mbak Tiza dan juga Mbak Afi, saya akan ajak teman-teman terlebih dahulu serta penonton setia Setrum yang juga bergabung di layanan streaming at cnnindonesia.com pada malam hari ini untuk melihat video mengenai betapa pentingnya gitu penjagaan terhadap lingkungan, kemudian juga dampak dari pembangunan ekonomi yang ternyata ini cukup besar dan cukup masif terhadap ekosistem di Indonesia. Kita lihat video ini sama-sama. Pembangunan berkelanjutan kian menjadi perhatian di tengah isu perubahan iklim.
Investasi tidak lagi hanya sekedar mengeruk profit, tetapi memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Sayangnya, aktivitas eksploitasi alam yang merugikan lingkungan masih terjadi di Indonesia. 1,65 juta hektar hutan dan lahan terbakar pada 2019. Penyebabnya adalah faktor alami dan faktor yang dilakukan manusia, seperti pembakaran hutan untuk perkebunan dan pertambangan. Kerusakan lingkungan juga berdampak negatif bagi masyarakat, terutama perempuan. Pembangunan berkelanjutan Indonesia menduduki peringkat 101 dari 193 negara. Kemiskinan, kesenjangan sosial, buruknya tata kelola investasi besar, dan minimnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan. Perempuan mempunyai andil besar dalam upaya menjaga dan memelihara lingkungan, terutama di tingkat keluarga. Oleh karena itu, perempuan perlu dilibatkan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perempuan perlu dilibatkan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan juga penjagaan lingkungan tersebut ya. Mbak Nadia Hadad, begitu setuju ya Yayasan Madani Berkelanjutan sampai bikin adanya gerakan hashtag 1000 gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan ini ya Mbak Nadia ya. Nah, tapi Mbak Nadia, saya mau nanya ini terkait dengan dari perspektif Yayasan Madani sendiri, seberapa besar sebenarnya pengaruhnya selama ini gitu, pembangunan ekonomi terhadap di Indonesia, kemudian juga apakah berjalan lurus gitu dengan adanya pembangunan ekonomi tersebut yang menggunakan atau mengeksploitasi lingkungan, apakah cukup punya dampak yang signifikan untuk pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia selama ini? Oke, terima kasih Mbak Fani. Jadi kan kalau pembangunan ekonomi Indonesia saat ini kan masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam ya, jadi sangat eksploitatif. Model ini kita tahu berarti rentan goncangan dan bencana gitu. Jadi kalau kita sih bilangnya pola yang seperti ini harus segera bertransformasi gitu menjadi pola yang lebih ramah lingkungan yang tidak rentan bencana tersebut. Jadi dilihat tadi dari videonya bahwa dampak dari pembangunan yang kita lakukan seperti ini menyebabkan banyak terjadi bencana seperti kebakaran seperti yang di tahun 2019 kemarin gitu. Jadi tutupan luas tutupan hutan kita itu terus-menerus berkurang. Selain karena emang bencana juga karena memang untuk yang dibilangnya adalah karena kepentingan pembangunan sekarang. Nah, yang menjadi terus pertanyaan kita kami di Madani, apakah memang harus begitu ya? Kalau kita membangun itu, apakah memang harus eksploitasi lingkungan sedemikian rupa? Hadapan dengan kerusakan alam gitu. Apakah kita tidak bisa membangun dengan tidak merusak alam, dengan tidak merusak lingkungan gitu? Kalau yang terakhir ini kan kita dihadapi oleh goncangan COVID-19, kita semua merasakannya di akhir-akhir tahun, kirain udah mulai menurun tapi ternyata masih ya, kita masih harap-harap cemas ini menunggu vaksin gitu, tapi walaupun sudah ada titik cerah tapi kita harus selalu harus waspada. Nah, ini sebenarnya kalau dari ancaman terbesar ya perekonomian dunia, ada Global Risk Report 2020, itu adalah sebenarnya kerusakan lingkungan, termasuk hilangnya ekosistem seperti hutan alam, gambut, mangrove, dan kegagalan kita untuk beradaptasi dan memitigasi ancaman-ancaman dari perubahan iklim. Itu masalahnya. Jadi kita sibuk panik, kita panik menghadapi pandemi ini, tapi sebenarnya ancaman yang juga sangat berbahaya dan ada di depan mata kita itu sebenarnya adalah ancaman
perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini kan sangat dipicu oleh kerusakan lingkungan gitu, karena pola hidup kita selama ini gitu. Jadi inilah, apakah memang kita memang harus membangun gitu, tapi pertanyaannya apakah bisa membangun tanpa harus dengan membayar mahal dengan kerusakan lingkungan tersebut. Nah, kami tidak percaya bahwa nggak mungkin itu terjadi. Pasti mungkin, karena itu kita menggagas ide ini, kita menggagas inisiatif untuk menggalang sebanyak-banyaknya ide dari siapapun untuk memberikan pandangannya, untuk memberikan idenya, gagasannya, bagaimana kita bisa membangun tanpa harus merusak alam, gitu Mbak Fen, kira-kira. Tadi kalau bicara iklim, saya berarti masuk ke Mbak Tisa. Tapi sebelum saya ke Mbak Tisa, saya mau nanya dulu sama Mbak Nadia. Ada nggak sih sebenarnya Mbak contoh gitu negara yang berhasil dalam membangun ekonomi, melakukan pembangunan ekonomi tanpa merusak gitu, mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan, yang bisa kita contoh? Kalau sekarang kan, ya, kalau ngomong negara sekarang ini kan kekayaan alam yang terbesar itu sebenarnya memang ada di negara-negara kita, itu kan sangat kaya ya. Negara-negara Asia itu sangat kaya, Indonesia itu sangat kaya biodiversity, aneka ragaman hayati, kita juga kaya akan lingkungan hutan kita cukup luas gitu. Jadi termasuk dalam negara-negara yang mempunyai tutupan hutan terluas, dan itu sangat berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon sebenarnya. Nah, jadinya itu banyak negara-negara yang memang kalau di negara-negara maju, mereka punya kekayaan alam juga, cuman mungkin berbeda ya dengan kita. Dan kita selain kekayaan hutan, alam, tambang juga yang juga menjadi tumpuan ekonomi dari negara-negara maju tersebut gitu. Nah, jadi harusnya kita bisa menjadi trade-off ya, menjadi trade-off gitu. Sementara kalau negara-negara maju itu, mereka bisa, mungkin mereka dengan pola hidup sekarang, kita menyuplai ke mereka gitu, mereka tetap bisa hidup dengan ada beberapa negara yang bisa menjaga kekayaan alamnya gitu ya, di negara-negara barat itu. Tapi sementara itu juga berhasil membangun ekonominya gitu di situ. Sementara kalau di kita terus-menerus dieksploitasi, dan terus pola pembangunannya itu masih tetap tidak berubah. Yang polanya akhirnya mengorbankan masyarakatnya dan hutannya dan alamnya gitu. Yang terus akhirnya masyarakatnya makin miskin, kita dikatakan membangun tapi masyarakatnya tidak terjadi pemerataan di situ. Betul. Jadi sebenarnya bukan pedang bermata dua ya, tidak ada yang untung gitu. Ada dampak yang kerusakan cukup parah pada lingkungan, tapi pembangunan ekonomi atau target pembangunan ekonomi tidak tercapai begitu ya Mbak Nadia ya. Nah, Mbak Tisa, kalau misalnya Mbak Tisa sendiri melihat bagaimana komitmen gitu dari para pihak swasta yang terlibat gitu dalam pembangunan ekonomi serta kebijakan dari pemerintah gitu, Mbak Tisa sendiri melihat apakah sudah cukup maksimal? Menurut saya belum maksimal, karena ini keadaannya sudah darurat ya. Kita sudah berada di tengah-tengah sebuah krisis iklim yang tidak hanya merupakan sebuah konsep saja atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tetapi sesuatu yang sudah terjadi sekarang gitu. Contoh-contoh yang real sudah banyak dan sangat berpengaruh terhadap ekonomi sebenarnya. BNPB mencatat bencana alam seperti banjir dan kekeringan, ini dua ekstrim yang berbeda ya, banjir dan kering. Ini bertambah ya kasus-kasusnya dari tahun 2014, mungkin hanya 1.900 kasus secara nasional, di tahun 2019 sudah naik menjadi 3.700 kasus. Jadi naik dua kali lipat ya yang namanya cuaca ekstrim. Dan ini berpengaruh juga terhadap kegagalan panen misalnya. Gagal panen karena kekeringan tahun 2019 itu mencapai 31.000 hektar, tetapi di tahun yang sama 10.000 hektar gagal karena banjir gitu. Jadi ini adalah dampak ekonomi yang sangat nyata dan sudah terjadi.
Kalau ini dibiarkan terus-menerus, bencana seperti ini akan lebih sering terjadi dan bahkan diproyeksikan GDP Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara itu akan sangat jauh dirugikan ya oleh krisis iklim dibandingkan dengan benua lain. Jadi karena ini sudah darurat, sepertinya tanggapan dari pemerintah dan dari dunia usaha juga sebenarnya seharusnya ini menanggapinya sesuai dengan kedaruratannya itu gitu. Tetapi kalau saya lihat, kalau ditanya apakah sudah jelas gitu komitmen dari pemerintah, apakah sudah jelas komitmen dari dunia usaha, menurut saya masih kurang koheren dan konsisten ya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi krisis iklim ini. Kalau boleh saya kasih, kenapa? Termasuk adanya Omnibus Law itu juga berpengaruh? Berpengaruh. Jadi saya kasih contoh ya, ini sebenarnya nyambung ke Omnibus Law. Pemerintah mengatakan angka deforestasi turun ya. Memang angka deforestasi turun sekitar 5% dibanding tahun 2018. Jadi selama 3 tahun belakangan tren angka deforestasi ini turun. Jadi itu bagus ya. Dan ini kelihatannya adalah keberhasilan beberapa kebijakan ya. Misalnya penegakan hukumnya lebih bagus, ada restorasi gambut, ada moratorium terhadap izin-izin lahan. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu justru melemahkan penegakan hukum dengan menghilangkan izin lingkungan, menggantinya menjadi persetujuan lingkungan. Itu lebih susah nanti untuk digugat ketika terjadi sesuatu pelanggaran lingkungan. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong misalnya food estate gitu. Food estate itu adalah lahan yang sangat besar dan ini kelihatannya akan dibangun di lahan gambut. Mengkonversi lahan tersebut menjadi lahan untuk perkebunan pangan ya, tetapi monokrop kan biasanya, ini kayaknya bakalannya beras gitu. Jadi ini seperti mega rice project-nya Megawati waktu beliau menjadi presiden, yang mana gagal pada saat itu, untuk padahal gambutnya udah dikonversi. Nah, ini adalah contoh bahwa justru capaian-capaian deforestasi yang sebenarnya sudah bagus gitu, ini mungkin akan terbalik nanti ya ketika terjadi perambahan lahan-lahan yang sebenarnya bagus untuk monokrop, untuk pangan yang sifatnya tunggal. Padahal yang kita butuhkan, yang negara Indonesia butuhkan adalah diversifikasi pangan, diversifikasi komoditas. Tahu nggak sih sekarang itu perkebunan di Indonesia yang adalah tanaman pangan ya hanya 8 juta hektar, sedangkan yang merupakan perkebunan kelapa sawit itu 16 juta hektar gitu. Kami punya riset ya, Climate Policy Initiative baru mengeluarkan studi di Berau, itu tren perkebunan kelapa sawit itu meningkat, sampai sekarang perkebunan kelapa sawit mendominasi 90% lahan di lahan pertanian, lahan perkebunan di Berau. Sedangkan komoditas lain yang tadinya ada, misalnya beras, jagung, kakao, lada, itu semuanya menunjukkan tren menurun gitu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan perekonomian kelapa sawit, kasihan petani di situ dan juga tidak ada ketahanan pangan. Mereka harus terpaksa mendapatkan pangan dari tempat lain. Ini namanya ekonomi yang rentan. Kita ingin ekonomi yang resilient ya, yang memiliki daya lenting, apalagi ada krisis iklim. Jadi hal-hal ini yang menurut saya tidak konsisten. Di sektor energi ada lagi ketidakkonsistenan, tapi nanti saya kepanjangan, mungkin kita bisa bahas nanti. Oke, nanti kita di apa putaran berikut ya, putaran. Nah, tapi kalau misalnya bicara mengenai kebijakan pemerintah, ini juga ranahnya dari Indef sih, Mbak Afi. Melihatnya, Mbak Afi melihatnya gimana gitu sampai dengan saat ini 2020. Kita tahu mungkin kejadian-kejadian terhadap lingkungan, misalnya kebakaran hutan yang terjadi cukup masif di tahun 2019 sangat menurun di tahun 2020. Mungkinkah pandemi itu juga berpengaruh? Kita juga tidak tahu. Tapi melihat tadi ada bencana banjir, kemudian longsor serta kekeringan gitu. El Nino, La Nina dan juga El Nino saling berkesinambungan terjadi di Indonesia saat ini di tahun 2020. Mbak Afi melihatnya apakah dari kebijakan pemerintah, kemudian juga kerjasama dengan pihak swasta ini berperan besar terhadap terjadinya hal-hal itu?
Memang dilema antara ekonomi dengan lingkungan. Seringkali lingkungan dikorbankan demi ekonomi gitu ya. Saya melihat kalau dari swastanya sendiri kecenderungannya sangat tergantung. Kalau dia orientasinya ekspor, seringkali dia harus mengikuti kebijakan dari negara yang impor dari kita. Sehingga biasanya mereka taat lingkungan. Tapi pada umumnya perusahaan-perusahaan yang tidak ada komitmen ekspor ya, dan juga UMKM ini yang memang masih belum, mungkin belum 50% ya untuk mentaati lingkungan gitu. Nah, menurut saya satu memang masalah kebijakan, yang kedua adalah masalah law enforcement. Nah, ini yang tidak ada gitu. Sehingga kesadaran dari masyarakat atau awareness terhadap lingkungan itu tidak ada kesadaran ya. Apalagi kalau kita lihat orang itu tidak paham apa sih yang dikatakan tentang orang itu harus paham tentang lingkungan gitu. Tapi begitu udah bencana baru mereka kena efeknya gitu. Nah, biasanya makanya kemiskinan nggak turun-turun. Kenapa? Begitu mereka baru mau naik kelas, kena bencana, dia miskin lagi, gitu. Nah, kesadaran ini memang menurut saya susah. Apalagi di Indonesia, untuk UMKM, itu kan kemampuan cost-nya itu sangat terbatas. Oleh karena itu, mungkin pemerintah bisa memberikan kebijakan, yang kebijakan itu sebenarnya mampu untuk mereka berkolaborasi untuk apa ya, menentukan masalah lingkungannya gitu. Kan biasanya ada apa, dana yang diminta dari kebijakan-kebijakan kepada publik atau kepada perusahaan kan. Nah, masalahnya adalah apakah dana yang ditarik itu memang benar-benar untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Karena tidak bisa semuanya diserahkan kepada UMKM, mereka nggak punya uang. Jadi harus ada koordinir gitu. Nah, jadi menurut saya ini yang belum terakomodasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Seolah-olah lingkungan itu lebih pada urusan masing-masing, yang pertama. Yang kedua, di sektor keuangan itu ada aturan bahwa perbankan wajib 20% itu ke kredit yang ramah lingkungan. Masalahnya kitanya udah siapin, yang dapat kreditnya yang nggak ada gitu kan. Nah, jadi nggak match gitu loh antara sektor keuangan yang disuruh bikin kebijakan ramah lingkungan tapi si debit krediturnya itu tidak ada atau bahkan kecil sekali yang bisa untuk mendapatkan kredit ini gitu. Sudah ada kreditnya, ada subsidinya gitu. Banyak sekali sebenarnya kebijakan-kebijakan ke arah sana gitu. Nah, jadi memang betul sinkronisasi antara pusat daerah ya kan. Ini yang kelihatannya belum terjadi satu kesatuan, apalagi dengan undang-undang otonomi daerah, seolah-olah daerah berjalan sendiri, pusat berjalan sendiri. Nah, ini mungkin menurut saya memang kita perlu kebijakan yang apa ya, yang benar-benar berubah gitu. Karena kalau seperti sekarang misalnya kita punya roadmap energi, roadmap tentang kebijakan-kebijakan ekonomi, tapi roadmap itu setiap kali yang dirubah tuh roadmapnya gitu, karena tidak dijalankan. Misalnya ya, roadmap terkait energi, harusnya kita 30% ini udah energi terbarukan gitu, tapi karena tidak tercapai ya yang diperbaiki roadmapnya gitu. Nah, ini yang menurut saya juga jadi dari pemerintah sendiri menurut saya perlu ada apa ya, keberanian juga di dalam melakukan perubahan sehingga nanti masyarakat dan dunia usaha itu ikutan. Jadi nggak bisa ini berdasarkan kesadaran, tapi ini berdasarkan harus kebijakan dan law enforcement. Itu si kuncinya di situ ya. Nah, memang kalau saat ini gitu ya, dikatakan tadi persoalan lingkungan, itu memang di UKM sendiri kalau kita lihat di dalam Omnibus Law, ini juga nanti agak riskan juga. Selama ini UMKM yang berbasis limbah, itu kan dipisahkan, tempatnya tidak boleh. Nah, nanti kalau di rumahnya boleh usaha, bahaya juga gitu. Nanti di rumah masing-masing usaha, nah usahanya menghasilkan limbah kan gitu. Nah, ini agak khawatir. Di satu sisi ingin menolong UMKM bisa usaha di rumah, tapi limbahnya gimana dong gitu. Nah, ini juga harus hati-hati menurut saya, karena bisa jadi ini masalah lingkungan akan makin luas masalahnya ya. Belum lagi kemarin saya baru ke daerah-daerah dekat-dekat sini aja, Tangerang Selatan misalnya, itu pengerukan pasir dan batu-batuan tuh luar biasa banyaknya dan tidak ada yang tanggung jawab gitu. Sehingga kan berbahaya nanti bagi lingkungan, khususnya adalah banjir ya, kemudian bencana-bencana lain gitu. Jadi itu Mbak, saya melihatnya di sini masih perlu perubahan yang mendasar kebijakan khususnya untuk masalah lingkungan. Mbak Afi tadi bicara mengenai dana pinjaman juga tuh yang tadi tidak sinkron ya. Betul.
susah ke UMKM atau tidak ketemu gitu debitur dan juga kreditur yang tepat gitu untuk menerima, yang harusnya menerima tapi tidak menerima, tapi cukup mudah gitu ketika kita melihat dana pinjaman tersebut turun ke industri besar gitu, industri pertambangan dan juga kelapa sawit, serta perizinannya juga cukup mudah. Ini masalahnya, missing link-nya di mana sih Mbak Afi? Oke, pertama memang harus diakui Indonesia ini ekspor terbesar itu dua, yaitu satu sawit, yang kedua adalah batu bara. Itu adalah ekspor terbesar. Jadi pemerintah masih melihat belum ada penggantinya. Jadi mau tidak mau ya kebijakan dalam hal ini masih menjadi apa ya, menjadi fokus pemerintah untuk menghasilkan devisa. Jadi kita belum mempunyai ekspor non migas di luar dari dua ini. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua untuk pembiayaan sebenarnya masalahnya adalah kalau perbankan mengikuti ya tidak ada yang mendapatkan, karena kalau kita lihat terbatas sekali debitur-debitur yang meminta kredit itu yang memenuhi status terkait dengan masalah lingkungan gitu. Jadi akhirnya bank itu sudah merencanakan 20%, tetapi akhirnya tidak ada yang memenuhi syarat itu gitu. Akhirnya ya tidak mengambil yang 20% itu gitu. Jadi kesulitan perbankan sendiri adalah mencari perusahaan yang benar-benar memenuhi kriteria persoalan lingkungan gitu. Nah, ini juga menjadi satu kendala sih menurut saya yang belum bisa diatasi. Jadi sektor keuangannya diatur, tetapi sektor realnya belum gitu. Hmm. Itu dilema sekali. Mm-mm. Tapi kalau yang orientasi ekspor itu mereka memang memenuhi, karena kalau dia nggak memenuhi itu mereka tidak akan diterima ekspornya ya. Nah, di satu sisi kalau kita lihat era sekarang anak-anak milenial ini sudah care terhadap lingkungan. Tetapi kan mereka akses terhadap kebijakannya kan belum sampai anak-anak milenial ini. Tapi mereka itu kesadarannya menurut saya sangat tinggi ya. Artinya apa? Saya melihat mereka itu beli barang aja sudah melihat ini ramah lingkungan enggak barang yang dia beli gitu. Nah, jadi menurut saya suatu saat pengusaha juga akan rugi kalau tidak mengikuti masalah lingkungan ini karena pembelinya sudah mulai care terhadap itu. Itu, Mbak. Oke, menarik juga nih kalau misalnya milenial dan juga pengguna lifestyle saat ini gitu kemudian bisa menjadi sebuah trendsetter, kemudian tren tersebut diikuti oleh swasta gitu, pemilik bisnisnya juga akhirnya jadi berimbas kepada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Cuma kita tidak tahu ya jangka waktunya ini akan seberapa panjang sampai dengan target tersebut tercapai. Nah, ya ini masalah yang cukup bertumpuk, sudah menjadi sebuah bola salju, Mbak Nadia. Nah, gimana nih kalau misalnya dari gerakan 1000 gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan tersebut dan juga peran perempuan, mana dia melihatnya seberapa besar sebenarnya perempuan bisa berkontribusi? Oke, jadi kan mungkin berangkat lagi soal tadi yang persoalan ekonomi ya. Jadi kalau sekarang kita melihat udah ada permasalahan yang begitu besar gitu kan, pemerintah sendiri kan karena adanya COVID sekarang ini, ada pandemi, lalu kan membuat program pemulihan ekonomi nasional ya, PEN, dengan dana yang lumayan cukup besar gitu. Tapi untuk membantu sektor, ada kesehatan, ada ketahanan pangan, ada bantuan sosial juga ada gitu di situ. Nah, tapi belum ada nih yang untuk transformasi lingkungannya tuh nggak ada gitu di situ. Jadi masih tetap pola pembangunannya masih pada bertumpu pada si pembangunan pola tadi gitu. Nggak ada nih yang namanya green recovery, itu kan belum ada gitu. Kita belum melihat gitu bentuknya seperti apa gitu. Betul. Nah, karena itu makanya kita melihat ini sekali lagi adalah penting untuk kita ngumpulin ide-ide. Ada banyak perempuan-perempuan hebat di sini, ada Tiza yang terus dengan gerakan diet kantong plastiknya gitu di situ, yang sekarang udah cukup banyak ya Tiza ya, yang untuk karena juga kebijakan pemerintah DKI yang melarang kantong plastik. Itu akhirnya udah mulai, dan kesadaran seperti tadi dibilang oleh Mbak Fani bahwa mulai, atau Bu Afi, bahwa milenial udah, atau anak-anak muda lah gitu, sudah mulai cukup sadar gitu. Tapi ya udah gitu, mungkin sadar tapi mereka belum tahu sebenarnya apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Jadi
mungkin dari situ, mulai dari kita ngumpulin ide-ide aja dulu gitu. Ada banyak perempuan hebat. Dan kenapa juga perempuan? Karena juga yang paling berdampak terhadap perusakan lingkungan, terhadap bencana, itu pasti perempuan gitu. Kenapa? Karena perempuan ini kan satu, ada banyak, kalau terutama untuk perempuan adat ya, perempuan desa gitu, mereka itu adalah tumpuan keluarga yang mereka harus mengurus segala macam kebutuhan sehari-hari keluarganya, di situ mereka di rumah. Jadi apapun dampak dari kerusakan lingkungan, apakah itu kekeringan, apakah itu banjir dan segala macam, itu yang kena duluan dia gitu. Dia yang harus mengurus gitu keluarganya. Dan dia juga, tapi selain itu, tapi dia harus tahu cara beradaptasi, bagaimana nih cara mengatasi segala macam bencana yang terjadi gitu. Nah, di situ dia seringkali tereksklud dari sistem-sistem, atau tereksklud dari ranah pengambilan keputusan gitu. Biasanya kan bapak-bapak aja tuh yang ngambil keputusan, kalau di desa ibu-ibunya ya nggak bisa gitu, atau kalaupun ya di rumah aja gitu. Jadi nggak diajakin ke balai desa ya, Mbak Nadia ya. Padahal mungkin mereka tahu nih sebenarnya caranya, karena mereka yang jadi front line, mereka yang jadi penjaga keluarga, mereka pastinya ya ini kalau misal terjadi ini berat, mereka yang harus mikir duluan, ini gimana nih anakku bisa makan, gimana anakku bisa minum air, gimana anakku bisa tidur dan segala macam gitu. Jadi mereka punya dan tahu cara-cara beradaptasi itu, tapi belum digali secara maksimal dan belum dimanfaatkan diikut sertakan secara maksimal sebagai bagian dari pola pengambilan keputusan, baik itu di berbagai tingkat ya gitu. Kira-kira ya. Oke, tadi Mbak Nadia bicara soal perempuan adat, dengan adanya pengalaman di lapangan gitu, perempuan-perempuan yang selama ini Mbak Nadia temui, terutama dari perempuan adat tersebut, apakah sudah ada gagasan atau kemudian masukan atau cerita lah bagaimana mereka terdampak gitu akibat eksploitasi lingkungan terjadi di lingkungan mereka? Kalau memberikan masukan tulis terhadap atau bentuknya video, kan kita menggagas ini bisa gagasannya bisa bentuk tulisan, bisa dalam video atau apapun gitu, itu belum ngirim ya kalau dari perempuan adat gitu. Tapi kita dengan program kita gitu, makanya kalau pola pendekatan dengan terutama dengan perempuan adat itu, karena mereka seringkali tereksklud dari segala macam bagian dari pengambilan keputusan, jadi memang approach-nya harus satu-satu gitu, emang harus ditanyain gitu, harus diajak gitu, ditanya gitu. Jadi dan pada saat kita melakukan hal tersebut gitu, sebenarnya mereka cukup cerdas dan mereka tahu gitu apa yang harus dilakukan. Iya Bu, kalau misalnya kita ada program misalnya di Sulawesi Tengah, di situ di Donggala di situ, mereka terkena bencana, dulu kan juga terkena dengan ada tsunami dan segala macam gitu ya, bencana gempa bumi di situ yang cukup besar gitu, dan mereka cukup bisa beradaptasi dan mereka bisa gitu menyumbangkan saran, ini bagusnya begini kalau kami bisa mengambil akses air lebih mudah dengan ini dialirkan dan segala macam, kita akan lebih enak hidupnya. Jadi bisa memberikan pendapat-pendapat seperti itu gitu sebenarnya. Oke, okay. Jadi kayak masukan-masukan dari perempuan yang ada gitu di keluarga itu lebih tepat sasaran ya, karena kan mereka yang mengalami langsung, kemudian juga mereka terdampak langsung, sehingga ide-ide yang muncul dari kepala mereka seharusnya lebih tepat sasaran daripada yang didiskusikan gitu di tingkat forum yang lebih tinggi seperti itu ya Mbak Nadia ya. Nah, kalau dari Mbak Tiza sendiri, tantangan serta peluang, bagaimana kita bisa memanfaatkan gitu, perempuan bisa memanfaatkan peluang untuk menggalakkan gagasan, ide-ide tersebut ditelurkan dalam sebuah gerakan dan juga kebijakan nantinya.
bicara tentang gerakan ya, sekarang ini tadi udah disebutkan ya oleh Mbak Afi dan Mbak Nadia, sudah banyak kesadaran di kalangan anak muda bahwa kita sedang mengalami sebuah krisis. Tapi apakah manifestasi dari kesadaran itu dan apakah akan berdampak pada ekonomi gitu? Kayaknya itu yang masih belum begitu dipahami oleh pemerintah dan pembuat kebijakan dan dunia usaha juga gitu. Akan ada efek yang sangat real, yaitu semakin banyak generasi yang akan masuk ke labor force itu tidak mau bekerja di sektor yang mereka anggap kotor gitu. Karena di dalam benak mereka sudah tertanam bahwa ekonomi itu bisa tumbuh apabila ekonomi tersebut tidak carbon heavy gitu, tidak menghasilkan emisi yang banyak. Tetapi ekonomi itu bisa tumbuh ketika ekonomi itu adalah berdasarkan renewable energy, berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan, sehingga sampai kita 100 tahun ke depan, kita masih selamat dan anak cucu kita masih bisa hidup dengan nyaman. Implikasinya apa? Kemarin CEO BP, ya, BP Oil mengatakan mereka udah mulai agak kesulitan merekrut anak muda, gitu. Nggak ada yang mau kerja di sektor oil and gas lagi. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah. Oke. Saya lanjut ya. Ya, biasa teknis. Silakan Mbak Afi. Ya. Jadi selain labor force itu tadi, kita bisa lihat dari segi pendanaan juga ya, semakin banyak kreditur yang tidak mau memberikan pinjaman untuk investasi-investasi ke proyek coal, ke proyek batubara dan minyak gitu. Jadi ini trennya akan semakin seperti itu ke depannya, sehingga saya tadi sebut pemerintah tampak kadang-kadang pro lingkungan, tapi kadang-kadang juga nggak konsisten. Misalnya begini. Pemerintah memiliki bauran energi, target bauran energi renewable energy 23% ya di tahun 2025, itu pokoknya renewable energy 23%, tapi sampai sekarang baru 12% lah kira-kira. Di saat yang sama, masih dibangun PLTU Batubara gitu. Okay. Tapi dibangun PLTU Batubara di Banten sana, di mana Jawa Bali tuh udah over capacity, udah gak butuh lagi pembangkit listrik gitu. Jadi ini menjadi misteri kenapa pemerintah membangun PLTU Batubara di tempat yang tidak membutuhkannya. Ambilnya gimana ya? Hal-hal seperti itu adalah ya tidak konsisten. Kita tidak hanya perlu meningkatkan renewable energy, tetapi kita juga perlu mengurangi ketergantungan pada batubara dan minyak. Minyak kita masih impor. Bagaimana caranya? Kita harus membuat batubara lebih mahal. Kita harus membuat renewable energy lebih murah, gitu. Saya kasih contoh lagi. Secara global, investasi untuk listrik, ya, itu hanya 29% yang masuk ke listrik berbasis fossil fuel. Tetapi di Indonesia, gitu ya. Jadi sisanya renewable energy ya, udah cukup bersih, walaupun ya masih kurang lah, harusnya 100% renewable energy gitu. Tapi di Indonesia itu pinjaman dari sektor perbankan dan keuangan untuk sektor renewable energy itu hanya 2% dari total portfolio pinjaman mereka. Ini kembali lagi ke apa yang tadi dikatakan oleh Mbak Afi, mungkin perbankannya yang siap tapi krediturnya nggak ada. Tapi kalau menurut saya ada faktor lain, yaitu mungkin krediturnya ada tapi nggak pernah nemu produk pinjaman yang pas dari bank gitu, karena produk pinjaman yang ada sekarang itu lebih dirancang untuk sektor-sektor yang udah entrenched gitu, udah kayak batubara dan kelapa sawit dan sebagainya. Jadi kan ini agak beda ya bisnis modelnya renewable energy, jadi harusnya produknya juga bervariasi dari sektor perbankan. Nah, ini perlu lebih banyak ngobrol, tapi poin saya adalah belum terlihat bahwa investasi yang dilakukan oleh dunia usaha, investasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum terlihat merefleksikan tren dunia yang sudah jelas kelihatan meninggalkan yang namanya fossil fuel. Oke. Apakah dari katakanlah perempuan-perempuan di luar sana gitu, di luar Indonesia, bisa menjadi contoh gitu untuk suksesnya memimpin bisnis berkelanjutan atau bisnis berbasis ekonomi yang renewable secara berkelanjutan ini gitu,
selain Greta Thunberg ya, yang kita tahu cukup vokal gitu untuk menyuarakan hal-hal seperti ini. Banyak sekali perempuan tidak hanya aktivis ya, tetapi juga entrepreneur, pemimpin negara. Banyak sekali perempuan yang memimpin memegang posisi-posisi yang sangat berpengaruh gitu ya, untuk mendorong kebijakan atau mendorong perekonomian gitu ya, menuju perekonomian yang low carbon gitu. Yang kita inginkan adalah ekonomi tumbuh secara tidak harus bergantung pada naiknya emisi juga gitu. Tetapi kalau saya kalau menurut pandangan saya, perempuan itu dan ya sebenarnya semua pemimpin ya, kita harus mulai melihat tidak hanya bisnis berkelanjutan itu dipimpin, tidak hanya bisnis berkelanjutan mulai banyak, tetapi bisnis-bisnis yang konvensional itu sudah harus memiliki prinsip-prinsip berkelanjutan. Maksud saya tuh kita jangan menghitung, oh di sini sudah ada renewable energy company, oh itu bagus, dipimpin perempuan lagi hebat gitu. Tapi kita harus melihat itu, perusahaan batubara yang itu, mereka sudah mulai bertransisi, meninggalkan batubara dan masuk ke diversifikasi bisnis mereka dan masuk ke renewable energy. Perusahaan minyak yang itu sudah mulai meninggalkan minyak dan sudah mulai mencoba berinvestasi di produksi mobil listrik gitu misalnya. Jadi bisnis-bisnis yang besar, yang BUMN yang besar, yang masih konvensional saat ini, mari kita harapkan gitu ya bahwa mereka mulai meninggalkan bisnis lama dan mulai inilah ikuti tren. Meninggalkan cara-cara lama dan konvensional gitu ya, dan mengikuti bagaimana perkembangan zaman ya, hari gini gitu, kalau katanya anak muda zaman sekarang, hari gini gitu ya, Mbak Tiza ya. Oke, Mbak Afi, tadi dengan adanya permasalahan, kemudian juga kerusakan yang terjadi, dan tadi ya, masalah-masalah problem-problem seperti bola salju ini, sebenarnya kalau dari Mbak Afi lihat sendiri, dari Indef sendiri, apakah selama ini gitu ya, namanya kerusakan lingkungan, kemudian juga bencana-bencana yang terjadi akibat adanya eksploitasi berlebihan tersebut masuk kalkulasi dalam kalkulasi pemerintah selama ini gitu untuk menentukan sebuah kebijakan terkait dengan pembangunan ekonomi atau katakanlah evaluasi tahunan gitu. Harus balik ya, kita harus balik ini. Kalau pengalaman di negara-negara lain itu sebenarnya demand-nya, Mbak, karena demand-nya tuh care, maka supply kalau nggak ngikutin demand dia nggak laku gitu. Nah, sedangkan masyarakat di sana itu kesadaran akan lingkungannya sangat tinggi. Nah, di Indonesia kan belum nih. Nah, justru menurut saya gerakan perempuan ini menurut saya kita ajak aja demand-nya. Kalau demand kita berubah di dalam negeri, otomatis supply-nya akan berubah. Kalau dia nggak berubah, dia nggak laku gitu. Nah, selama ini kan kita dorongnya ke supply side ya kan. Nah, supply-nya ini ketika tidak ada law enforcement, ketika tidak ada kebijakan-kebijakan yang memaksa, dia hitung-hitungan dong. Wah, saya lebih murah dagang kalau tidak ramah lingkungan. Kalau ramah lingkungan lebih mahal gitu. Nah, ini yang seringkali menjadi dilema bagi pengusaha. Maka itu menurut saya gerakan yang 1000 perempuan ini menurut saya mungkin kita ajak demand side-nya. Jadi pembelinya. Karena kalau pembelinya kita ajak berubah, supply-nya nggak berubah atau perusahaan nggak berubah, dia nggak akan laku gitu. Nah, ini yang mungkin menurut saya kita balik gitu ya. Karena menurut saya demand side itu sangat menentukan dibandingkan supply. Supply itu kalau nggak ada yang beli ya pasti dia nggak laku, terus dia tutup kan gitu ya. Nah, itu satu yang mungkin bisa dilakukan ya. Yang kedua memang kita mesti bikin di dalam pendidikan. Di pendidikan kita ini sangat rendah sekali pendidikan tentang lingkungan. Bahayanya kalau kita mencemari lingkungan itu terhadap diri kita tuh apa? Itu tidak, kesadarannya kurang. Sehingga ketika ada bencana, ketika ada persoalan-persoalan yang menghambat masyarakat, itu tidak kena kalau itu masalahnya adalah kita sendiri gitu. Itu kesadarannya masih kurang gitu. Jadi mungkin juga menurut saya gerakannya selain demand side tadi terhadap gerakan perempuan ini, yang kedua adalah pendidikan. Kita harus masuk pada pendidikan manapun ya, dari level prasekolah
untuk supaya mereka itu kesadarannya tinggi, saya rasa juga itu penting gitu. Karena kalau kalau enggak, sekarang ini udah terlanjur gitu. Jadi susah banget sekarang itu untuk merubah gitu ya. Apalagi yang tadi kita katakan bahwa pemerintah daerah khususnya dana desa, kan sekarang desa itu ada dana yang cukup besar kan, 1 miliar satu desa. Nah, sebenarnya kita juga bisa masuk di tingkat pedesaan. Bagaimana 74 ribu desa ini bisa kita masuki untuk memberikan kesadaran kepada mereka mengenai masalah lingkungan di desanya gitu. Jadi mesti unit yang paling kecil. Kalau terlalu luas unitnya itu memang agak susah masuk ke dalam benak masyarakat gitu. Jadi mungkin saya setuju nih, saya akan ikutan nanti ikut gerakan ini hari ini. Jadi karena saya tertarik tadi dengan Mbak Tisa dan Mbak ini untuk ikutan gitu ya. Karena ini saya rasa menjadi penting. Jadi kita main nanti di Instagram, dimanapun, dan kalau bisa kita setiap minggu ada acara-acara yang bisa melibatkan masyarakat gitu. Itu saya rasa perlu juga. Itu sih, Mbak Fani. Kalau sekarang saya rasa agak susah karena di polisi pemerintah itu kalau dalam jangka pendek ini kan, recovery ekonomi kan. Recovery ekonomi ini seringkali untuk memunculkan lingkungan langsung itu kayaknya agak susah. Biasanya kecenderungannya adalah gimana masyarakat bisa hidup dulu, bisa dapat kerja gitu. Sehingga kebijakan-kebijakan ini kelihatannya dalam jangka pendek ini sampai 2022 mungkin tidak terjamah gitu ya. Kalau kita lihat dari dana PEN saja kelihatannya belum terjamah. Nah, mungkin bisa dari sisi ini, dana PEN ini salah satunya adalah infrastruktur di pariwisata. Nah, mungkin kita juga masuk bisa di wisata-wisata yang dijadikan pemerintah dana PEN ini, itu bisa juga kita libatkan. Oke. Ya, apalagi kalau misalnya bicara wisata itu merupakan salah satu fokus utama dari pemerintah sih, terutama di tahun 2021. Mungkin bisa jadi kita selipin begitu ya Mbak Afi ya. Oke. Nah, Mbak Nadia, Mbak Tiza dan juga Mbak Afi, ini kita sebelum kita akan lanjutkan diskusinya, saya mau ajak teman-teman, ini para perempuan narasumber saya pada malam hari ini untuk melihat bagaimana polling dari warganet di Twitter terkait lingkungan yang nantinya mungkin bisa ditanggapi oleh masing-masing dari Mbak Nadia, Mbak Tiza, dan juga Mbak Afi. Tapi kita lihat dulu ini hasil polling yang dilakukan oleh teman-teman CNNindonesia.com terlebih dahulu. Apa yang harus jadi prioritas pemerintah Presiden Jokowi agar pembangunan ini bisa ramah lingkungan? Yang pertama, mengalihkan energi terbarukan ini menjadi pilihan paling banyak ya. Mengalihkan energi terbarukan. Tadi Mbak Tiza sempat bicara mengenai energi terbarukan tersebut. Kemudian ada mengurangi drastis sampah. Kemudian yang terakhir adalah mencegah karhutla. Mencegah karhutla terlebih dahulu dengan persentase 27,9% dan terakhir mengurangi drastis sampah ya. Mengalihkan ke energi terbarukan. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi yang ditanyakan kepada warganet di Twitter. Atau langsung saja ya kali kita apa namanya. Dari @auzan_shdq, berbelanja secara online saja dari rumah dan mengurangi penggunaan kantong plastik. Mungkin seperti kayak berbelanja dengan tempat belanjanya ini mengurangi penggunaan kantong plastik, atau kita sudah terlebih dahulu membawakan kantong belanjaan yang bukan dari plastik untuk diisi barang-barang belanja tersebut, kemudian dikirimkan ke rumah seperti itu ya. Gak apa-apa, sedikit panjang, tapi demi manfaat jangka panjang ya. Kemudian ini dari @nobut627, mengenalkan konsep eco-friendly dalam kegiatan rumah tangga. Tuh, tadi mungkin ini salah satu peran utama perempuan ya, karena perempuan kan biasanya jadi kepala kebijakan rumah tangga ya. Mungkin ada lagi teman-teman? Nura Rinta, pengambil keputusan isi meja makan di rumah dan penentu kelestarian ke hati, dan juga food security. Iya, ini biasanya juga sebagian besar perempuan di Indonesia ya yang mengambil keputusan isi meja makan di rumah masing-masing. Ada lagi? Itu cukup. Tadi mungkin ini saya mulai dari Mbak Tiza dulu ya, kita ganti urutan ini, urutan apa namanya diskusi. Gimana Mbak Tiza tadi menanggapi tanggapan dari warganet? Mereka sebenarnya cukup terengginas ya gitu, engage sadar gitu untuk memberikan gagasan terhadap bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan. Silakan Mbak Tiza.
Pertama saya mau menanggapi yang energi terbarukan ya, itu cukup menyenangkan sih melihat bahwa banyak yang menjawab energi terbarukan sebagai kunci. Tapi di saat yang sama ada kawan dari organisasi lain yang telah melakukan survei persepsi masyarakat mengenai energi terbarukan ya, dan tidak banyak yang mengasosiasikan energi terbarukan dengan pembangkit listrik tenaga solar panel. Jadi banyak yang mengasosiasikan energi terbarukan sebagai misalnya biofuel, biodiesel, atau misalnya waste to energy gitu. Ini adalah tipe-tipe energi terbarukan yang masih menggunakan pembakaran gitu sebagai teknologinya. Jadi masih ada emisi loh di kedua teknologi tersebut. Justru yang paling menjanjikan sebagai teknologi energi terbarukan dan yang ya, relatif belum apa termaksimalkan potensinya di Indonesia adalah solar panel, apalagi untuk ini ya, untuk konsumen ya, untuk retail consumers gitu, karena bisa di rumahan. Nah, saya balik lagi ke pernyataannya Mbak Afi, perlu ada demand dari konsumen. Tapi gimana caranya ada demand kalau konsumen aja nggak tahu bahwa opsi itu ada gitu? Saya udah pasang solar panel di rumah, tapi kan saya emang bekerja di bidang ini, jadi saya tahu. Tapi waktu saya pasang, agak heran juga di semua produk perbankan ya, ada cicilan kulkas, cicilan TV, cicilan setrikaan, tapi ada cicilan solar panel. Ini yang saya sebut tadi, produk perbankan kok kurang diversifikasi kayaknya gitu. Saya sebut satu contoh program yang bagus dari ESDM, bekerja sama juga dengan sebuah LSM namanya ISR. Mereka akan mengalihkan sebagian dari PEN ya, pemulihan ekonomi nasional yang diperuntukkan untuk subsidi listrik ke masyarakat kelas menengah ke bawah, dialihkan untuk subsidi pembelian solar panel gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh penciptaan demand, dan itu diciptakan langsung kepada konsumen menengah ke bawah gitu, benar-benar mungkin desa gitu ya. Levelnya ini sangat bagus, dan ini yang justru harus lebih banyak diupayakan. Komentar terakhir saya pindah ke plastik. Jadi saya ganti topi dulu sekarang, pakai topi organisasi saya yang satu lagi, Diet Kantong Plastik. Tadi ada sedikit kebingungan karena penanggapnya mengatakan mengurangi penggunaan kantong plastik, tapi diam diri di rumah sambil belanja online. Justru belanja online itu kemasan plastiknya banyak banget. Betul. Aku bingung bagagaimana itu bisa mengurangi plastik. Tetapi gini, intinya adalah memang perlu ada dunia usaha ya, memang perlu ada upaya lebih dari dunia usaha. Terutama sekarang di mana sekarang serba online, serba delivery, serba praktis, untuk mulai memikirkan cara-cara mereka bisa mempertahankan delivery system ini yang serba praktis, tetapi bisa nggak sih fleets-nya, pengirimannya diganti dengan kendaraan listrik, gitu ya, motor listrik. Bisa nggak sih kemasannya diganti dengan kemasan yang bisa digunakan berulang kali, jadi bukan yang dikemas sekali dengan 3, 4, 5 lapis kemasan yang semuanya adalah sekali pakai langsung buang. Ini adalah hal-hal yang perlu lebih banyak digali oleh dunia usaha. Oke. Mbak Afi, silakan. Ada yang menggelitik dari pertanyaan warganet. Saya setuju ya. Jadi yang tadi angka 44%, jadi sebenarnya kita kan tenaga surya kita kan sebenarnya banyak ya. Kita nggak pernah manfaatkan. Angin ya juga nggak pernah gitu. Padahal kita punya gitu. Jadi sebenarnya energi terbarukan ini mahal di awal, tapi sebenarnya kan kemudian kita bisa atur berapa biayanya. Kadang-kadang kita cuma mikirin investasinya terlalu mahal, jadi akhirnya ditunda-tunda terus gitu. Itu pertama. Jadi harus lihat sebenarnya efek jangka panjangnya dibandingkan investasinya. Nah, kita seringkali ngelihat investasinya, efek jangka panjangnya nggak pernah dilihat gitu Mbak, karena itu urusan pemerintah berikutnya gitu ya, itu urusan masyarakat berikutnya. Nah, itu yang saya rasa kesadaran ini harus mulai kita munculkan. Jadi tadi kita gimana caranya gerakan yang kita mulai sekarang tuh harus mulai dari demand side dulu, karena kalau dari kebijakan kayaknya butuh waktu yang lama, tapi kalau dari demand side menurut saya itu akan merubah pola pikir dari supply side-nya atau pengusahanya gitu. Nah, jadi mungkin gerakan 1000 perempuan ini kita bisa mulai dari situ sih. Itu akan cepat sekali bisa merubah kebijakan. Dan kalau kita lihat kan kebijakan juga
harus banyak tekanan. Kalau nggak ada tekanan, kebijakannya nanti juga nggak jalan gitu ya. Jadi mungkin nih aktivis-aktivis nih harus mulai dengan berbagai apa ya, pemahaman yang membuat orang itu sadar gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa juga seperti mendikte, itu nggak kena. Tapi lebih membuat kesadaran. Dampaknya apa sih gitu. Nah, mungkin kita bisa dengan cara-cara menggunakan sosial media, karena orang itu sekarang kelihatannya, lihat aja, follower yang banyak itu kan follower-follower orang-orang yang seperti itu gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus manfaatin nih untuk bisa memberikan masukan melalui mereka-mereka itu gitu, Mbak. Nah, kalau kita yang berpendidikan, followernya mungkin kecil karena ilmunya terlalu apa ya, susah untuk dicerna mungkin gitu. Nah, ini mungkin harus kita manfaatkan juga. Tapi saya setuju nih, nanti ikutan untuk gerakan 1000 perempuan. Gimana caranya untuk bisa meningkatkan demand-nya. Jadi, kalau saya lihat tadi, benar kesadarannya udah tinggi, tetapi dia nggak ngerti bagaimana ikut melakukannya. Itu sih. Makanya setuju mulai dari rumah tangga dulu, memisahkan sampah organik sama non-organik ya. Lalu bagaimana kalau ada plastik? Nah, mungkin perlu kerjasama dengan misalnya kalau setiap daerah itu kan ada puskesmas atau apa ya. Jadi untuk membeli plastik misalnya itu gimana caranya? Saya rasa itu juga bisa membantu sih gitu. Nah, ini mungkin harus ada koordinasi juga dengan pemerintah daerah khususnya untuk membantu mengurangi polusi-polusi khususnya adalah plastik. Oke, Mbak Nadia gimana nih? Udah ada amunisi baru nih Mbak Afiliani nih akan masuk gerakannya. Iya benar, saya senang banget dengarnya. Jadi nanti kami akan hubungi Ibu kembali, Bu. Ya. Tulisan bagaimana? Tambah lagi, karena memang ini sangat kaya banget idenya. Jadi aku setuju banget gitu bahwa kalau tadi dilihat ini. Ya, kalau pemerintah selama ini ngelihatnya dari supply side aja gitu, dari ngelihat dari sisi kebijakannya, tapi juga bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran karena si demand side-nya itu ya juga menentukan sangat gitu. Jadi, bagaimana kita bisa terus menyadarkan masyarakat, ini salah satu upayanya adalah untuk menyadarkan masyarakat umum, terutama kaum-kaum muda gitu, untuk menebarkan atau mengungkapkan gagasannya dan berikan gagasannya, kalau perlu juga ikut sama-sama menyerukan kita, karena kalau ingin memperoleh perubahan itu setidaknya tuh perlu cukup banyak ya masyarakat yang cukup ikut mendorong gitu, menyuarakan hal yang sama. Sebelumnya sempat saya sedih banget gitu dengar ada sebuah artikel gitu yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perubahan iklim itu yang paling rendah di dunia gitu, ada 19% gitu, dibanding kalau Amerika juga tinggi 18%, tapi kita lebih tinggi 19% gitu ya, yang tidak percaya oleh perubahan iklim gitu. Jadi mereka lebih oleh hal-hal lain. Jadi ini perlu didorong, tapi udah banyak gitu tumbuh kesadaran dan tumbuh ingin tahuan, iya sih bahaya. Karena ini untuk yang muda-muda, terutama karena this is your future gitu kan. Ini untuk kedepannya. Dalam 10 tahun, 20 tahun mendatang, apa yang terjadi gitu dengan Indonesia, dengan bumi ini gitu, kalau kita terus memakai dengan pola yang sama atau pembangunan yang seperti ini gitu. Jadi dalam rangka itu, makanya kita menggalang ide sebanyak-banyaknya, sama kita menyerukan ide gerakan 1000 gagasan pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Bisa ngelihat ke website Madani, udah banyak ide-ide yang masuk dan udah banyak juga pakar-pakar yang ikutan menulis, termasuk ada Pak Emil Salim dan lain-lain, itu ada Pak Haryadi dan lain-lain ya, emang pakar-pakar ekonomi dan pakar lingkungan gitu. Nah, kita ingin menjaring dari publik yang lebih luas, siapapun gitu, dari akademisi, dari mahasiswa, dari ibu-ibu, dari lain-lainnya, itu semua welcome. Kalau nggak bisa nulis, mengirimkan tulisan, silahkan mengirimkan video atau infografis atau apapun bentuknya, tapi kita galang dan mari sama-sama kita serukan gerakan ini. Oke, mak-mak ini harus ikutan ya berarti ya Mbak Nadia ya. Ini karena waktunya sudah menjelang berakhir gitu untuk diskusi kita pada malam hari ini, mungkin kita tutup dengan closing statement dari masing-masing ya, baik
Mbak Afi, Mbak Tiza, Mbak Nadia. Mungkin 2 menit cukup lah ya, satu orang ya, per orang ya. Dari Mbak Afi dulu deh, gimana nih untuk kedepannya? Iya, jadi kalau saya dari ekonomi itu begini, jadi ekonomi itu sebenarnya ada hubungannya sangat dengan lingkungan ya. Karena kita bicara sustainability, keberlangsungan ekonomi itu sangat pengaruh kalau kita ramah terhadap lingkungan. Tapi kalau tidak, ya ekonomi itu pada jangka menengah panjang itu akan habis pada waktunya, sehingga kita tidak akan bisa mengentaskan SDGs ya, atau kemiskinan itu tidak akan bisa terentaskan. Karena begitu ada bencana, orang sudah naik kelas, turun lagi gitu. Nah, oleh karena itu kesadaran ini perlu, maka kita bisa membuat gerakan dari demand side ya. Jadi kalau dari supply side itu agak butuh waktu, dan waktunya itu mungkin tidak bisa kita tentukan, maka kita harus bermain di demand side. Nah, oleh karena itu kita harus melibatkan banyak orang ya, terutama dalam memang kaum perempuan, karena kaum perempuan ini kan memutuskan dalam berbelanja, memutuskan dalam apapun, dalam rumah tangga. Karena kalau perempuan ini sudah bisa kita pengaruhi, itu sebenarnya lingkungan dari sisi demand selesai. Oleh karena itu saya setuju dengan gerakan 1000 perempuan. Oke, Mbak Tiza silakan. Baik, saya merefleksikan dari pengalaman bekerja mendorong kebijakan pelarangan kantong plastik ya, bahwa yang berhasil adalah membuat plastik itu menjadi langka atau mahal, dan membuat alternatifnya menjadi sangat banyak tersedia dan bahkan sangat affordable gitu ya. Berawal dari kantong plastik berbayar dulu Rp200, kemudian berangsur-angsur bisa dilarang. Sebenarnya prinsip itu bisa diterapkan untuk perubahan apapun. Yang kita incar ini adalah perubahan sistemik ya. Memang kita berawal dari sebuah gerakan nih, mungkin kesannya ini gerakan individu gitu, seorang individu bisa melakukan sesuatu perubahan. Memang benar, tetapi seorang individu pun kalau mau membuat perubahan yang masif, kita harus berpikir strategis, dan kita harus menyasar perubahan yang sistemik. Caranya bagaimana? Yang kita mau tidak ada lagi, fossil fuel, kotor-kotor, itu perlu dibuat lebih mahal. Gimana caranya kita sama-sama berpikir bagaimana membuat batu bara dan minyak lebih mahal daripada renewable energy, proses-proses produksi plastik lebih mahal daripada daur ulang, industri daur ulang, ya. Segala macam yang kita ingin anggap sebagai cara berbisnis yang kuno, itu harus dibuat lebih mahal agar bisa memberi ruang bagi era baru untuk berkompetisi, gitu. Jadi itu aja mungkin pesan saya untuk kita renungkan bersama dan kita manifestasikan dalam gerakan kita. Setuju. Mbak Nadia, terakhir nih sebagai penutup. Iya, jadi sekali lagi saya mau menekankan bahwa sebenarnya bisa ada banyak cara untuk bisa kita ada banyak ide sebenarnya yang bisa kita kerjakan untuk membangun ekonomi tanpa merusak lingkungan gitu. Jadi kalau kita kan selama ini masyarakatnya mungkin lebih berpacu pada daya beli gitu ya, membeli gitu. Instead of membeli, bisa nggak mikirin kita bagaimana kita memproduksi, tapi memproduksinya gimana? Memproduksi dengan lebih ramah lingkungan gitu. Ada banyak startup gitu kan yang bermunculan, dan itu banyak ide-ide. Nah, gimana caranya para startup ini juga bisa ikut membangun pola bisnisnya dengan cara berbisnis yang lebih ramah lingkungan gitu. Dan banyak ide-ide yang masuk dari kita itu ke kita tuh banyak kok yang menarik. Ada yang misalnya wisata ke hutan atau healing in the forest seperti itu, atau misalnya dan lain-lain gitu. Jadi banyak sebenarnya ide-ide yang bisa dilakukan. Ada banyak caranya bisa tetap menikmati alam tanpa harus merusaknya, dan bagaimana mengintensifkan juga ya, misalnya produksi yang sudah ada. Kalau tadi misalnya karena akibat dari bencana dan kebakaran dan penurunan tutupan hutan itu, kurangnya tutupan hutan itu adalah karena pembukaan perkebunan dan lain-lain, tapi bagaimana sih perkebunan sawit ya umumnya ini bisa lebih diintensifikasikan lagi, bisa dimaksimalkan lagi produksinya, karena sekarang belum maksimal, instead of membuka lahan baru. Jadi sebenarnya cara-cara yang sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Nah, mari kita balik
sekali lagi sumbang idenya kunjungi website Madani dan berikan ide kamu. Oke, baik. Dengan tadi berakhirnya closing statement dari Manadia, berakhir pula diskusi pada malam hari ini. Yang saya tangkap sih adalah when there's a will, there's a way. Pepatah lama tersebut masih kayaknya masih tetap bisa kita implementasikan ya ke depannya, terutama terkait dengan gerakan 1000 gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan dan bagaimana awareness terutama dari kaum perempuan terhadap pentingnya menjaga lingkungan ini harus tetap kita jaga dalam jangka panjang ke depannya. Terima kasih banyak Mbak Nadia Hadad, Mbak Tiza Mafira dan juga Mbak Afiliani atas diskusi pada malam hari ini Enlightenment. Kami dari CNN Indonesia dan juga CNNIndonesia.com sendiri sangat berterima kasih terhadap informasi, kemudian juga ajakan dari awareness tersebut. Semoga dengan begini gerakan untuk menjaga lingkungan ini akan semakin masif dan semakin galak ya ke depannya, sehingga ini bisa berdampak lebih besar tentunya untuk Indonesia ke depannya secara global. Terima kasih sekali lagi Mbak Nadia, Mbak Tiza dan juga Mbak Afi atas waktunya pada malam hari ini. Kita harapkan bisa ketemu lagi dalam situasi dan juga forum lain ya terkait dengan hal-hal yang informatif seperti saat ini. Saya Fani Imanian juga berterima kasih kepada penonton setia Setrum CNN Indonesia pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan juga perhatiannya. Kita akan kembali berjumpa dalam Setrum yang akan ada di waktu mendatang, tentunya juga dengan topik-topik yang sangat informatif, topik-topik lain yang juga berguna tentunya. Bisa menjadi sumber inspirasi, kemudian juga tentunya kita harapkan bisa membawa perubahan besar bagi Indonesia. Sekali lagi, COVID-19 masih ada di Indonesia, kita tetap patuhi terus protokol kesehatan, jaga diri, jaga sesama, sehat-sehat selalu. Saya Fani Manir undur diri, sehat-sehat ya semuanya, sekali lagi ya, kita ketemu lagi. Sampai jumpa.